Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di platform YouTube, unggahan dengan klaim Ridwan Kamil kerahkan semua warga Jawa Barat atau Jabar untuk menangkan Anies Baswedan di pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024. Wah, apa iya Ridwan Kamil kerahkan semua warga Jabar untuk menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 9 Juli lalu, klaim yang menyebutkan bahwa Ridwan Kamil kerahkan semua warga Jabar untuk menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah disinformasi. Faktanya, setelah menonton keseluruhan dari isi video, tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim dalam narasi. Video tersebut hanya berisi potongan video dan gambar dari peristiwa yang berbeda-beda dan digabung menjadi satu. Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari liputan6.com dengan judul artikel Golkar soal kemungkinan dukung Anies Baswedan, koalisinya beda dengan kita. Waduh, Sobat News, jangan sampai kalian mudah percaya terhadap berita seperti itu ya. Oke, Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya?